Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Februari tahun 2019, tepatnya di hari Rabu ya. Jadi buat kalian yang belum sarapan, silahkan sarapan karena ini mumpung masih pagi ya. Ya, yang mau order lemon, yang mau membuat minuman seperti saya lakukan ini, silahkan juga order. Ini gampang ini. Ini saya racik melalui lemon untuk minuman kesehatan. Kan tahu kan, ini lemon. Ini tadi sudah saya belah lemon. Ini saya jatuhkan air sarinya ini ke dalam botol. Nampak tetesannya. Ini ada tetesan. Ini bukan tetesan air mata, tapi ini tetesan air lemon. Apa yang terjadi? Lihat. Nah, ini sangat baik sekali diminum di pagi hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan lemon ini sangat banyak fungsinya. Mulai dari mengatasi flek-flek di wajah ya, yang ini ampas ini jangan dibuang. Ampas ini sangat penting untuk wajah-wajah yang berflek-flek yang warna hitam. Dan saya udah mandi, jadi saya mempraktekkan untuk mungkin saya agak gimana gitu. Jadi saya hari ini minuman lemon yang penuh dengan 25. Sudah ada yang beli lemon? Ya, ya. Ada yang beli lemon ya? Bentar. Saya mau jual beli lemon. Sahabat, saya lagi mau menjual lemon. Maafin saya karena tadi ada orang belanja lemon tiba-tiba. Kita tidak tahu. Itulah rezeki tadi datang secara tiba-tiba. Jadi kita lanjutkan ya untuk vlog kita. Jadi minum lemon ini memang diwajibkan pagi hari. Kenapa pagi? Karena pagi itu adalah dimana tubuh-tubuh kita itu belum ada menyerap sedikit pun gizi maupun makanan. Jadi dengannya kita minum lemon, maka tubuh-tubuh kita ini menjadi segar. Menjadi segar, menjadi apa ya? Nah. Menjadi segar, menjadi enak, terasa ringan gitu, tanpa ada beban sedikit pun. Ini ya lemonnya, lihat nih ya, jangan lihat dari kulitnya agak hitam, tapi lihat khasiat dan kegunaannya. Kegunaannya ini memang sangat
sangat penting untuk tubuh manusia. Setelah diteliti di Jerman, sang ilmuwan Profesor Dokter siapa namanya itu, kita sebut saja Profesor yang menemukan zat di dalam ini, mengatakan bahwa lemon ini lebih baik daripada kemoterapi. Ya, lebih baik daripada kemoterapi. Karena apa? Karena dia dapat membunuh sel-sel kanker, sel-sel kanker ganas, prajurit kanker, bosnya kanker pun bisa dibunuh sama dia menggunakan senjata mereka, bukan senjata AK-47 atau senjata M16 ya. Jadi itu harus diingat, mereka punya senjata tersendiri untuk membunuh sel-sel kanker yang jahat, bandel-banditnya ya. Jadi kita coba minum dulu untuk melepaskan dahaga. Jadi bagi kalian yang belum minum lemon, silakan. Ingat, lemon kita ini sangat baik karena lemonnya lemon organik, bukan lemon impor. Jadi lemon organik ini lebih murah saya jual. Karena apa? Saya melihat kondisi, saya merupakan distributor utama untuk Kota Duri Riau ya. Jadi yang ada lemon cuma hanya di sini. Jika pun ada tempat yang lain, mungkin dalam kuantitas yang sedikit, tidak banyak seperti saya sekali order 1.200 kilo. Jadi 1 bulan 800 sampai 1 ton ya. Itu kuota Kota Duri pemerintah. Jadi apa yang ada di benak kalian ketika kalian minum lemon, yaitu lemon organik lebih baik daripada lemon impor. Kenapa begitu? Karena dia ini mudah busuk. Mudah busuk berarti tidak mengandung pengawet, ya. Tidak mengandung pengawet sedikit pun. Kalau lemon impor itu perjalanan misal dari mana dia impor? Misal dari Australia. Dari Australia ke sini berapa lama? Ya, naik pesawat ke sini. Naik pesawat dari Sydney, Australia atau Canberra, apa yang ada, atau Perth atau Darwin, ya, menuju ke Jakarta dulu, otomatis. Karena Jakarta itu pelabuhan paling terbesar ekspor impor. Dari Jakarta ke Duri, misal kemana, ke daerah-daerah, otomatis membutuhkan waktu yang lama. Ya, belum dari kota-kota tempat di mana lemon itu dibudidayakan atau ditanam, dia butuh waktu yang sangat banyak. Kita minum lemon dulu ya saya. Nah, saya selalu minum lemon. Saya insya Allah ya, kalau sakit saya tidak perlu ke rumah sakit. Cukup minum lemon saja, badan saya menjadi segar kembali, menjadi fit kembali. Itu artinya apa? Artinya banyak mengandung zat ya. Zat di mana orang yang dokter, bahkan dokter spesialis, mungkin banyak yang tidak tahu ya, kalau di dalam buah-buahan terutama buah lemon ini memang mengandung zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia itu sendiri ya. Buktinya saya telah membuktikan hal itu. Jadi ya, yang order keluar kota silahkan hubungi saya, HP saya selalu aktif 24 jam. Terus WA juga selalu aktif, Twitter Jakaria Aceh Group ya, pakai UV ya, nggak ada U kalau itu, karena di Twitter itu nggak cukup kalau kita dikasih Zakaria Aceh Group, nggak cukup. Kalau Instagram Zakaria Aceh Group, kalau Instagram pas. Kalau Facebook halamannya juga Zakaria Aceh Group, apalagi YouTube, nah, halaman YouTube Zakaria Aceh Group, kita udah ada channel YouTube. Udah, subscribernya udah mencapai 1000 subscriber lebih ya. Jadi jangan khawatir dengan kita. Ini ada anak angkat saya datang ke sini. Ini saya. Nah, ini namanya Tia. Nah, kasih ya. Dan jadi halo bilang. Dia dah. Halo, ini Tia. Halo, pegang lemon deh. Halo, ini lagi lemon. Halo, ini lemon.
kecil, dia Dora namanya. Nah. Ya, jadi untuk vlog hari ini minum es. Minum es. Jadi untuk vlog hari ini demikian saja vlog kita hari ini, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelas ya, untuk order barang boleh datang ke Jalan Dewi Sartika depan Mie Aceh Riau ya, tanda-tandanya itu ada gedung oranye warna 3 tingkat ya, Dewi Sartika ini ya, Mie Aceh Riau ada tukang mie ya. Oke, ini depannya ada penjualan tempe, ini ada sekian sekiannya ini ya. Ya. Oke, sudah puas ya. Mungkin itu aja pesan dan vlog nasihat saya sehari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri terlebih-lebih. Kalau ada kurang saya minta maaf. Ya. Yang lagi belum sarapan silahkan sarapan. Yang masih belum mandi silahkan mandi. Yang belum minum lemon silahkan minum lemon, karena lemon sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jagalah kesehatan Anda sebelum datang penyakit. Jagalah wajah Anda sebelum flek-flek kita menempel nanti, yang bisa menjadi banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Zakaria Aceh.